Belum lama ini beredar video anggota DPRD Kota Batu, Hamim Tohari memarahi petugas Bank Titil berkedok koperasi simpan pinjam. Bank Titil diketahui memeras warga Kota Batu. Hamim berbicara dengan nada tinggi karena lembaga tersebut mematok bunga tinggi. Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik, tampak Hamim Tohari yang juga Ketua Komisi C DPRD Kota Batu terlihat emosi karena bunga yang diberlakukan mencapai 25% pada Minggu 29 Januari 2023. Hamim mengaku siap meladeni jika pihak Bank Titil itu akan melanjutkan ke proses hukum. Terlepas soal video yang viral, Hamim Tohari sudah langsung menelisik soal Bank Titil itu. Ia menilai perjanjian utang piutang yang diberlakukan Bank Titil ini tidak adil karena mematok bunga yang tidak masuk akal. Salah satu korban warga desa Punten Kecamatan Bumi Aji yang diketahui merupakan ibu rumah tangga mengaku ia terus-menerus diteror Bank Titil karena nominal semakin bertambah. Awalnya ia meminjam 1,5 juta namun hanya menerima 1,3 juta rupiah. Per minggunya, ibu rumah tangga itu harus membayar cicilan sebesar Rp195.000. Namun bunga sebesar 25% terus bertambah. Bank Titil yang diduga berkedok koperasi simpan pinjam itu bernama Koperasi Arta Mandiri yang berada di Jalan Jalibar Kepanjen Kabupaten Malang. Ini Bank Titil yang memeras warga Kota Batu. Bunganya 25%. Saya sebagai ketua anggota DPRD Kota Batu nggak terima ini. Masa Kota Batu cekik lehernya oleh orang-orang yang oknum-oknum seperti ini. Banyak korban yang berjatuhan. Rumah tangganya hancur karena kayak seperti orang ini. Apa nggak dong saya mau apa kamu? Enggak pak, kan saya dengar kami kan buat dokumentasi ya pak. Saya kan nggak apa-apa silakan jujur nanti saya buat laporan ke kantor saya. Beri laporan. Iya pak. Oke. Saya kan kerja satu orang pak ya. Iya satu. Tolong kalau ada intimidasi seperti ini ngomong sama saya. Saya nggak intimidasi pak, ada yang bersangkutan. Ini kan ada barang bukti intimidasi. Proses hukum nanti. Kamu jangan ngomong. Iya. Sudah cukup.